ngomong, loh, kalau verset kenapa kamu tidak membaca riwayatnya, malah itu sebetulnya sudah dijual ke Bapak Tio Sulaiman. Nah, Pak Tio itu tidak melakukan pelunasan ke Bank SCBC, sehingga Chan Andri ini main belakang, dijuallah ke Ong Hengki tanpa sepengetahuan kami. Nah, kami ini marah kan, dalam arti si Ong Hengki ini sudah menawar kami, kamu tak bayar ya 7M ke bank, 1 ke kamu. Kami ngomong belum cukup karena biaya pajak dan sebagainya mahal, ya kan? Belum lagi kami harus membagi nanti sedikit lah dengan Pak Chan seperti itu. Tiba-tiba di belakang kami TikTokan sendiri, sempat mengatakan nanti Jeremy diurus sendiri seperti itu. Nah, bukannya diberikan solusi untuk ganti rugi, kami mendapatkan eksekusi pertama pada tanggal 27 Juli 2023. Sempat menggunakan jasa Satpol PP. Nah, kemudian karena kami melawan, akhirnya keluar, ya kan? Keluar, dia kembali lagi pada tanggal 31 Agustus dengan catatan bahwa aset ini sudah dibalik nama. Sebelum membalik nama, kami sudah blokir BPN. Diterimalah uang administrasi 50.000, tapi di tengah itu blokir kami tidak dijalankan. Dua kali kami melakukan blokir ke BPN. Berarti tetap bisa, meskipun diblokir tetap bisa balik nama ya ternyata? Iya, dengan alasan katanya mengirim surat ke kami bahwa ini bukan atas nama aset, seperti itu. Tetapi di SKPT 2019 itu sudah ada blokir dari pengadilan bahwa intinya ICBC itu harus menjual bersama dengan Pak Jeremy, gitu kan. Nah, saya datang ke BPN. Saya kasihlah bukti-bukti bagaimana si Ong Hengki ini membalik nama, ya kan? Dengan mengajukan sita persamaan 1314 di mana yang itu tidak ada relevansinya dengan sita persamaan 791 yang kami ajukan. Dan sebagai yang berhak tidak dihadirkan seperti itu. BPN baru bilang, oh first take. Nah, saya ngomong, loh, kalau first take kenapa kamu tidak membaca riwayatnya, malah dibuka blokirnya dan dibalik nama, ya kan? Nah, di situ kita sempat mengajukan gugatan perdata dulu yang dikatakan NO, yang dimana kami harus mengajukan gugatan ke TUN. Jujur kami ini bingung. Ini sudah berapa hari bertahan di tenda ini sendiri? 10 hari. 10 hari. Ya. Nah, harapannya apa, Cik, dengan tetap bertahan di sini? Saya berharap Ong Hengki meminta maaf, ya kan? Juga mengembalikan hak kami. Ya kan? Dalam arti 10 hari dan dia sudah melakukan ini ke kami 3 kali, Pak. Penyerangan. Penyerangan secara ilegal dan membuat kami ini luka, Pak. Luka batin, ya kan? Trauma dan jengkel, terus terang seperti itu. Kami berharap
minta maaflah dan gantilah hak kami. Kalau enggak bisa membayar, jangan maksa. Ini namanya merebut, Pak. Itu yang membuat kami paling sakit. Kami sudah ngomong baik-baik, tidak cukup. Tapi dia ngomong, uangku cuma segini. Saya harus mendapatkan ini. Itu yang saya enggak suka, gitu loh. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.